الحمد لله الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلالات على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهبته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين yang saya para pengurus masjid, Bapak Ketua, Bapak Dewan Kemakmuran imam masjid para asatidz yang dimuliakan Allah ikhwatal yang dimuliakan Allah alhamdulillah kembali kita bersua di dalam kesempatan yang baik ini di dalam bulan Rajab Al Asab bulan Rajab yang penuh dengan curahan ampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan Allah terus memberikan berkah untuk kita di bulan ini disampaikan kepada bulan Syaban hingga akhirnya disampaikan kepada bulan Ramadhan. Amin. Allah amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada Hadrat Rasul Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam beserta keluarga sahabat mikut sekalian. Amin. Allah amin. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyambung pembahasan kita dua pekan yang lalu tentang nasihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk sampai kepada derajat muttaqin, derajat muqarrabin orang, orang yang dekatkan kepada Allah. Kita akan masuk bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum qala al-muallif rahimahullah wa naf'ana bi'ulumihi ulumihi fid dharain amin. Wal khamisu huznun daimun ma'ahu khaufun muttasilun Perkara yang kelima yang Allah berikan kepada hamba dan ketika diberikan hamba tersebut mendapatkan derajat muqarrabin huznun daimun kesedihan yang terus menerus kemudian ma'ahu khaufun muttasilun bersamaan dengan itu rasa takut yang ada Diriwayatkan bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lau ta'lamuna ta ma lakum indallah la'ahbabatum ahbabtum an tazdadu an tazdadu faqatan wa hajatan rawahu Tirmizi. Jikalau kalian mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kalian suka untuk menambah kefakiran ataupun hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan Imam Tirmizi. Ikhwani muliakan Allah, seseorang itu akan menjadi orang yang muncul rasa sedihnya dalam dirinya manakala ketika dia melihat dunia ini dengan pandangan yang membesarkan, sementara kepada akhirat dia melihatnya dengan pandangan yang biasa saja, atau sekadar formalitas daripada tak iman, ya imanlah. Tapi masih pada wacana, ucapan ataupun sedikit perbuatan. Maka orang-orang yang disebut sebagai orang yang mukarrabin, orang yang dekat, posisinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa sedihnya itu adalah rasa sedih tentang akhirat Tentang nanti bagaimana kelak nasibnya di akhirat Dan bagaimana jangan sampai dia melewatkan hal-hal yang besar Balasan-balasan yang besar Yang Allah sudah siapkan di akhirat untuk dirinya Maka Rasulullah bersabda Kalau kalian mengetahui secara hakikat apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka niscaya kalian akan amat sangat banyak berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita alpa yang membuat terkadang kita malas untuk beribadah atau membuat kita terkadang lalai dalam melakukan ketaatan adalah dikarenakan kita ini masih dalam transaksional dengan Allah bahwa kita masih berkotat kepada jannahnya baru ridhanya sementara di dalam bahasa hadis doa yang diajarkan beliau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah bahwa ridha itu jauh melampaui daripada Surga itu sendiri. Maka terkadang bahasa orang-orang dalam konteks-konteks ilmu hati tasawuf menyatakan, ya bahasanya aneh ya ambigu. Kalaupun masuk neraka ya Allah, engkau itu engkau ridho ya sudah. Nah karena mereka meletakkan ridho di atas segalanya, ya tetapi rasanya tak mungkin kalau Allah ridho terus dimasukkan dalam neraka atau enggak mungkin. Tapi sangkingnya ulama ingin menyatakan antara surga dan ridho, maka kita mendahulukan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah orang-orang yang mempunyai rasa takut yang rasa takut itu terus hadir dalam dirinya jangan sampai amalannya terputus jangan sampai amalannya tertolak kemudian dia terus sedih tapi sedihnya tentang akhirat khawatirnya khawatir tentang akhirat maka adalah orang-orang yang masuk dalam derajat kekasih Allah Subhanahu wa taala karena terkadang banyak manusia takutnya itu masih pada aspek nanti bagaimana 10 tahun lagi atau bagi orang-orang yang sudah 50 tahun lagi ini bagaimana MPP saya ini? Bagaimana saya kalau sudah pensiun? Bagaimana kalau saya sudah umur 60 tahun masihkah saya punya penghasilan? Ketakutan kita masih pada peng, apa? Ketakutan-ketakutan dunia. Tetapi kalau ada orang-orang yang sudah masuk pada ranah ketakutannya ketakutan akhirat yang akhirat ini diawali dengan pintu yang bernama kematian, masuk kepada alam yang alam penantian bernama alam barzakh. Maka disitulah kelihatan kualitas iman seseorang. Orientasi orang mukmin itu terus digaungkan, diajarkan oleh Nabi, "Ya, tentang akhirat, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya." Itu betul. Nah, tapi terkadang, karena kita berkatut "Bapak berkutat pikiran kita hanya pada dunia," maka ketakutan-ketakutan kita sifatnya materi semata-mata. Bagaimana nanti makan atau tidak? termasuk ketakutan kita kepada anak-anak bagaimana nanti mereka bisa sekolah tidak makan yang makan apa. Sementara yang sering digaungkan oleh para nabi dan rasul itu bukan ma takulu nami ba'di, kamu makan apa nak tapi mata ta'budu nami ba'di. Maka Allah menyatakan rajim am kuntum syuhada'a al ya maut. Wahai Muhammad, wahai teman-teman Muhammad, wahai orang-orang yang beriman Apakah kalian menyaksikan manakala Yaqub sedang sakaratul maut didatangi malaikat maka pertanyaan malaikat apa pertanyaan Nabi Yaqub itu ma ta'budu na min ba'di Yaqub anaknya siapa Nabi Ishak. Ishak anaknya Nabi Ibrahim maka pertanyaannya adalah bahwa apa yang kalian sembah setelah meninggalnya aku kelak ketakutan terhadap akidah nah ini kesedihan orang-orang yang muqarrabin, kesedihan tentang bagaimana agama anakku kelak. Kalau sekarang ini kami yang hidup di generasi sekarang saja, posisi tantangan-tantangannya itu luar biasa. Bagaimana anak-anak yang lahir memang sudah kenal dengan HP. Generasi sekarang itu kan diawali dengan apa? Main urikan musuh gitu. Diawali dengan main anjok-anjokan, main terjunan di sungai. Kemudian beranjak kenal mesin tik, beranjak kenal dengan disket segede gaban gitu kemudian kenal komputer CPU nya besar artinya ada penanjakan penanjakan baru kenal dengan dunia internet kita nah sekarang bagaimana dengan tantangan sudah seperti ini bagaimana dengan anak-anak yang lahirnya sudah megang HP sampai ke depan bagaimana tantangan kemaksiatan yang bakal mereka hadapi jauh lebih berat dan itu merupakan ketakutan-ketakutan kita bagaimana amal soleh mereka bagaimana nasib masjid ini 20 tahun lagi apakah dia sudah sekadar bagus secara fisik ataukah pengajian-pengajiannya semakin ramai ataukah sebaliknya? Maka ketakutan orang-orang beriman, ketakutan jangan sampai kemaksiatan itu mengalahkan ketaatan. Jangan sampai Islam itu hanya tinggal simbolis formalitas semata-mata. Maka ketakutan orang-orang beriman, jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang khafu alaihim, yang ditakutkan pendidikannya, moralitasnya, kemudian takwanya, kemudian sopan santunnya maka orang-orang yang takutnya sedihnya terhadap agama terhadap akhirat maka dia termasuk golongan orang-orang yang muqarrabin kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya sabda Rasulullah, "Jikalau kalian tahu apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa apa? Entah berupa surga, entah berupa balasan, maka hajat kalian lebih banyak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena kita ini sering kalau hajat kita masih di dunia, maka kadang kita mintanya kepada ahli dunia, padahal dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, akhirat itu milik Allah, maka berarti yang paling pertama kita minta ya Allah Subhanahu wa taala, entah minta keselamatannya dari dari murkanya maupun minta ridha maupun surganya. Maka dikatakan Rasulullah, kalau kamu tahu apa yang ada pada sisi Allah niscaya yang pertama kalian minta kalian berhajat itu minta bantuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka okay, ikhwan dimuliakan Allah berikhtiar itu boleh tapi kita tetap yakin al musabbibul awal penyebab yang pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkoordinasi kemudian kita bermusyawarah. Itu bagian daripada ikhtiar Kemudian kita belajar, itu bagian ikhtiar supaya kita punya ilmu. Tetapi tetap bahwa semuanya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, yang menambahkan ilmu itu Allah, memberikan pemahaman itu juga Allah. Betapa banyak ada orang belajar bertahun-tahun tak paham-paham, tapi betapa banyak ada orang sekali baca langsung ngerti karena memang Allah yang memberikan pemahaman tersebut. Kemudian selanjutnya Ru'ya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi nafsihi rawahul Baihaqi Cukup seseorang itu dikatakan punya ilmu dengan modal an yakhsha Allah dia takut kepada Allah Kemudian wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi nafsihi dan cukuplah orang tersebut dikatakan orang yang jahil bahwa dia merasa takjub dengan dirinya sendiri. Ikhwan dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an innama Allah min ibadihi ulamau bahwa golongan orang-orang yang khawatir dan takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Artinya orang-orang punya ilmu. Ketika seseorang itu dikatakan punya ilmu, itu harus bermodalkan dengan ketakutan kepada Allah. Karena hakikatnya nanti akan ada orang-orang yang punya ilmu ini, punya ilmu itu, tetapi tidak kemudian didasarkan takut kepada Allah, walaupun wajahnya, walaupun casingnya, casing agama, tapi ternyata adalah untuk tujuan dunia. Tidak ada khasyatullah, tidak ada ketakutan Allah, tidak dikatakan sebagai orang yang alim di sisi Allah. Orang yang punya ilmu itu adalah orang yang basis ilmunya itu ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana kalau ada orang yang belajar? mengajarkan ilmu ada orang yang kuliah menuntut ilmu dimanapun nawaitunya adalah untuk memberikan maslahat kepada umat maslahat kepada orang banyak entah cabang kedokteran kah entah cabang hukum kah entah pertanian kah entah politika entah apapun itu yang sering kadang kita di Indonesia itu akan membagi mendikotomi ilmu tua oh, ini ilmu umum ini ilmu agama dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu yang ada adalah kalau disebut dikotomi kamu belajar diawali dengan niatnya apa Kalau niatnya lillahi ta'ala Maka itu termasuk ilmu akhirat Kalau kamu belajarnya untuk dunia Hatta kamu belajar tajwid Quran sekalipun Kalau untuk mengambil keuntungan dunia Maka, maka kamu termasuk ahli-ahli dunia Maka kalau sudah seperti itu Ilmunya akan rugi Dan kelak di akhirat akan mendatangkan penyesalan Itu yang dikatakan Rasulullah Orang yang bodoh itu Cukup dikatakan orang yang bodoh itu Bahawa ketika dia belajar bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena kenapa? Karena ilmunya akan mendatangkan penyesalan di akhirat. Tidak akan mendatangkan rahmat Allah, malah sebaliknya memasukkan dia kepada nerakanya Allah wal'iyadu Kan hadisnya masyhur kita sering dengar. Nanti kelak akan ada tiga golongan. Yang satu tiap tiap hari sedekah. Yang satu dia jihad membela agama Allah Subhanahu Yang satu ini apa? Diberikan Al Quran dia baca, dia kemudian dia ajarkan. Ketika ditanya apa motif muhayyam baku, bahasa bebasnya seperti itu Ya Allah aku baca Al-Quran adalah untuk menggaungkan kalimatmu aku mengajarkan Al-Quran Ya Allah untuk apa? untuk menyelamatkan umat dari kebodohan apa kata Allah? bohong kamu baca Quran, mengajarkan Quran, mendarasnya, mentilahkan segala macam adalah supaya dibilang Fulan bin Fulan ahli Quran Fulan bin Fulan orang hebat pada bidang Quran bukan karena aku kata Allah maka tarik masukkan dia ke dalam neraka Maka cukup kata Allah orang disebut sebagai orang yang alim itu bahwa dia mendasarkan ilmu itu karena khasyatullah takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan ayyu'jiba bi nafsihi dan cukup dikatakan orang itu sebagai orang bodoh bahwa dia merasa takjub dengan dirinya. Orang yang merasa takjub dengan dirinya ujung-ujungnya itu seperti katak dalam tempurung. Berkutat di situ saja. Kalau di sini, kalau dalam konteks RT kita ini alhamdulillah punya RT punya ini punya ini semuanya komponennya merasa cukup kemudian sudah tidak sudah tidak pengen sanjo lagi usah kita boleh silaturahim kepada RT sebelah merasa kita sudah cukup takjub dengan dirinya sendiri orang seperti ini rentan dengan kepuasan pada diri sendiri sehingga tidak mau mendengar pendapat orang lain bodoh merasa misalnya dalam konteks kemakmuran masjid ah masjid kami ini sudah paling bagus sudah ini lengkap, ini lengkap segala macam. Padahal ya ikhwan, 10 langkah kita ketemu masjid lain, pasti kita akan dapatkan kelebihan, oh ini ada aspek baiknya dari masjid ini. Maka disitulah kita diperintahkan di, di, Imam Syafi'i, safir tajid amman tufariquhu. Beliau menyatakan, musafirlah engkau, berjalanlah engkau. Dalam bahasa kalau anggota-anggota ini sering study banding. Tapi memang kalau mudah-mudahan karena betul-betul study banding ya. Bukan saya dibanding dari Aceh ke Papua Terus habis itu balik lagi KT yang diperoleh Nah misalnya seperti itu Nah ketika kita lihat misalnya Bahwa beliau memerintahkan Safir musafirlah engkau Berjalanlah engkau Tajid amman tufariquhu Niscaya engkau akan mendapatkan ganti Daripada apa yang kau tinggalkan Maksudnya Kalau kita ini di kampung Terus kita merantau misalnya ke Jawa Kalau kita Sumatera Kita lihat Oh orang Jawa nih Positifnya seperti ini Banyak kita bisa ambil pelajaran tapi kalau kita cukup di rumah saja, kemudian cukup dengan pemikiran kita saja, kita cukup di kampung saja seperti kata dalam tempurung. Maka orang-orang seperti ini merasa puas dengan dirinya, merasa takjub dengan dirinya, sehingga dia merasa dialah yang paling pintar, paling ganteng, paling apapun di dunia ini. Maka yang seperti ini dikatakan orang bodoh. Maka ikhwan Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri, lupa menisbatkan kepada Allah, disitulah pangkal mulanya kebodohan seseorang wal iazubillah. Kemudian selanjutnya dikaitkan dengan perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena beliau mengambil intisari hadis Rasulullah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yarjuha, wa nar man wa man yarham. Yang masuk surga itu Hanyalah orang-orang yang Menginginkan surga Dan hanyalah orang-orang Yang menjauhkan diri daripada neraka Adalah orang-orang yang takut kepada neraka Maksudnya seperti ini Ikhwan dimuliakan Allah Surga itu diawali secara sederhana dengan ilmu. Karena kenapa kalau kita sholat nih, sholat butuh ilmu. Kita baca Quran, baca Quran butuh ilmu. Kemudian ada mengatakan bahwa sebelum berilmu itu harus adab, adab kepada orang tua bagaimana, jangan petatang petenteng, adab kepada anak kecil bagaimana, adab bagaimana kita kepada orang alim, adab kita kepada para pejabat adab masuk rumah, adab kepada guru, segala tapi adab itu adalah ilmu itu sendiri. Maka artinya ya qonbillahkan Allah. Ketika surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang menginginkan surga dengan cara dia belajar, dia membuka hati, dia melihat alam semesta. Tatanan yang hebat di alam semesta ini tak mungkin terjadi dengan sendirinya. Kita lihat nih, secara yang paling sederhana. Ini ketika di ada satu masjid di tempat saya bekerja dulu namanya Masjid Baitur Rahman juga namanya banyak Baitur Rahman ini Masya Allah juga bagus masjidnya setiap hari kalau kalau apa kalau Ma'idatur Rahman iftar buka bersama itu jamaahnya itu bisa sampai seribu orang seribu orang itu antara berbuka nunggu takjil dibacakan hadis ratus salihin dulu habis itu lima menit sebelum berbuka berdoa itu sudah ngumpul ratusan duduk, duduk setelah itu itu takjilnya dari Bada sudah dipasang nih kurma segala macam berapa baris selesai nanti setelah selesai bluk, 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 sholat. setelah sholat itu semua sudah bersih tinggal antri makanan untuk ambil makanan setelah selesai yang ke masjid ke masjid panitia panitia seribuan piring lebih itu sudah tersusun setelah setelah isya itu setelah apa berbaris rapi nah pikirannya adalah pik, apa piring yang seribuan jumlahnya itu tak mungkin tersusun dengan sendirinya itu baru dalam konteks kecil dunia bagaimana alam semesta ini Tak mungkin alam semesta ini ada dari ketiadaan. Tak mungkin alam semesta ini ada dengan ter terjadi secara kebetulan. Tak mungkin terjadi dunia dan alam semesta ini ada tiba-tiba ada. Blok tiba-tiba ada, tiba-tiba ada matahari, tiba-tiba ada alam semesta. Tak mungkin pasti ada yang disebut sebagai al-musabibul awal penyebab pertama prima causa dan itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian masuklah karena hatinya menerima, kemudian menerima Allah atau zat yang dinamakan dengan Tuhan dengan segala kesempurnaan dan ini merupakan cara berpikirnya, cara berpikir yang baik dan benar itulah disebut bagian daripada ilmu. Maka ikhwan Allah, maka surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang kecuali orang-orang yang menginginkannya. Persamaannya dengan dikatakan ulama seperti ini. Persamaan antara masuk surga dengan ilmu itu dikatakan oleh para ulama di dunia ini, kata ulama, "rezeki itu akan Allah berikan kepada siapapun." Yang malaskah, yang rajinkah, tetap dapat dapat jatah rezeki. Bedanya, banyak sedikitnya. Yang taatkah, yang ingkarkah, tetap dapat rezeki. Tapi ilmu, kata Rasulullah, tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang menginginkannya. Kita duduk ini, Pak, di sini, entah dengan gaya apapun duduk kita, dengan tingkat derajat kehusuannya masing-masing, itu menunjukkan kita punya kemauan untuk belajar. Kalau kita tak punya kemauan untuk belajar, ya sudah kita pulang, mungkin kita duduk, kita mungkin segala macam. Tak dapat informasi pagi ini misalnya. Maka artinya ilmu itu hanya akan diberikan Allah kepada orang-orang yang diinginkan. Kita punya kemauan untuk di sini, untuk ta'lim itu karena Allah yang memilih. Nah, itu Beda dengan rezeki. Rezeki itu diberikan secara merata. Artinya secara merata siapapun dari ujung barat ke ujung timur adalah orang-orang yang diberikan rezekinya oleh Allah. Tapi ilmu Allah tak akan berikan kecuali kepada orang-orang yang ia kehendaki. konteks kepada surga Allah sudah sediakan surga tapi akan masuk surga adalah orang-orang yang menginginkan surga apa syarat masuk surga kata Allah ya Islam lurus syahadat maka syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah ditambahkan dengan apa iqamus salat itu zakat dirikan salat menunaikan zakat terus seperti itu kita salat kita puasa kita zakat amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari cara kemauan kita untuk memilih surga itu sendiri ha Kemudian neraka itu tidak akan dijauhkan pada neraka daripada neraka kecuali orang yang takut kepada neraka. Sering nanti sebentar lagi nih sudah masuk masuk bulan apa Isra dan Mi'raj. Ah itu sudah banyak sekali bakal nanti hadis-hadis tentang neraka itu tentang ada orang punya lidah digunting nyambung lagi terus seperti itu. Jadi yang berat siksa itu pak bukan karena siksanya tapi karena keberulangannya neraka itu bahasa sederhananya kalau disiksa sekali mah gampang habis itu mati selesai mah enak tapi neraka itu kan gak seperti itu dalam satu riwayat bahwa ketika ada penduduk neraka yang mereka disuruh menanjak membawa beban yang sangat berat setiap mereka menanjak itu kemudian ternyata kaki yang diangkat itu kembali lagi, kaki yang menapak itu hancur melepuhkan api neraka, kemudian menapak lagi kaki kanan, kaki kanannya hancur, kaki kiri dibalikkan lagi, dan hebatnya rahasia daripada Al-Quran itu men men menunjukkan seperti ini. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha Dalam konteks azab itu Allah tidak menggunakan kata daging tapi julud Ini julud ini apa kulit kulit ari karena kenapa karena di sinilah banyak urat-urat saraf paling banyak itu di bawah permukaan kulit Di dari yang sesakit bisa sedanan orang kalau ketusuk pisau misalnya ketusuk ya selesai tapi kalau kesayat pisau membahas kita lecet-lecet bahkan lebih sakit karena sarafnya lebih banyak di sini Konteks Al-Quran itu seperti itu, saking detailnya Allah menggambarkan rasa sakit itu, ketika kulitnya hancur, kemudian digantikan kulit baru terus seperti itu. Maka ada anekdot katanya, walaupun saya agak-agak suka dengan anekdot ini, ketika ada orang dipilih, kamu mau masuk neraka sini apa? Neraka sini. Ah, kayaknya lihat di sini, kenapa? Kayaknya Adam ayam. Ternyata masuk neraka yang sini, ini orang lagi jam istirahat katanya. Pas dia masuk, lanjut lagi azabnya, nggak berhenti-berhenti. Nah itu kan bahasa neraka itu nggak bisa seperti itu. Tidak ada istirahat ya ikhwan. Tidak ada istirahat. Dikatakan Abu Lahab itu bukan diberhentikan azabnya tapi diringankan. Abu Lahab itu cuma diringankan, bukan apa, bukan diberhentikan. Beda antara berhenti, lima menit berhenti misalnya. Habis lanjut, itu berhenti namanya azab. Ini terus menerus, cuma diringankan saja. Wal Maka dikatakan oleh Rasulullah tidak akan menjauhi neraka kecuali orang-orang yang takut dengan asbab kepada neraka itu sendiri. Wah kita takut misalnya dengan riba Maka kita hindarkan riba Akan ada-ada orang yang kemudian dia Dengan kuku yang panjang dia cabik-cabik Kemudian terburai ususnya terus dipanjang Kemudian ada orang-orang yang enggan bayar zakat Di setrika belakangnya Kemudian disetrika setrika lagi terus seperti itu Maka ikhwan dimuliakan Allah Maka ketika ada orang yang meninggalkan maksiat Itu tandanya orang takut dengan rakanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu salah satunya Maka ikhwan dimuliakan Allah Wa innama yarhamullahu man yarham dan Allah akan menyayangi orang-orang yang punya kasih sayang. Artinya orang punya kasih sayang itu bagaimana? Contoh kecil misalnya, ini kasih sayang para, para ulama saking telitinya para ulama. Jangan kau kira gara-gara wudukmu maka kemudian wudukmu diterima, atau salatmu atau ibadahmu diterima. Boleh jadi wudukmu, amalmu, sholatmu diterima ketika kamu sedang mau wuduk, tiba-tiba ada satu ekor semut berenang-renang. Mungkin besok kita terberak. kau pinggirkan dia, kau selamatkan. Rasa kasih sayang itulah yang membuatkanmu masuk dalam surganya Allah. Sebagaimana Al Imam Al Ghazali pada satu malam, pada satu saat Imam Ghazali dimimpikan Allah. Qadar Allah dalam mimpi itu kemudian Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah ngetes Imam Ghazali. Wahai Ghazali, kamu masuk surga gara-gara apa kira-kira? Alhamdulillah ya Allah, saya ini ngarang kitab Ihya. Saya ini ulama, saya belajar agama, salat, puasa, zakat. Enggak kata Allah. Bukan gara-gara itu, kamu kuberikan rahmat. Kamu kuberikan rahmat untuk masuk surga, karena pada satu saat, ketika engkau sedang menulis kitab, pakai kolam, pakai kalam, kan? Kalam itu kan, anggaplah seperti kayu resam atau seperti dari bambu itu untuk kaligrafi. Kan, dulu dicolokkan ke sini nih, ke wadah tinta seperti ini, dicolokkan, ditulis lagi. Kemudian, ketika tiba-tiba mau masukkan kolamnya, itu ada lalat yang hinggap. Kemudian lalat itu minum karena saking hausnya minum tinta ini. Dibiarkan Imam Ghazali. Kata Allah sebab itulah aku rahmat kepadamu karena engkau membiarkan makhlukku itu menentaskan apa? Mengentaskan lapar dan dahaganya kemudian kau kau lanjutkan untuk menulis lagi setelah dia kenyang. Terbangun Imam Ghazali sadar bahwa kita tidak boleh meremehkan amal-amal soleh sekecil apapun. Dan boleh jadi disitulah terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti kata para ulama bahwa Allah menyimpan ridha dan rahmatnya di sebalik amal-amal soleh dimanapun itu. Ada orang sakit kita sambangi. Ini orang mungkin mungkin nggak kenal tapi ini Pak 50 ribu beli obat. Enggak, padahal kalau kita makan mungkin bisa sampai 3, 400 ribu misalnya, 50 ribu kecil banyak. tapi ternyata dengan rahmat kasih sayang kepada orang tersebut, Allah ridha kepada kita ada seperti kejadian, saya punya teman itu bentuk rahmat Allah, dia inspektor bagian safety di tambang itu. Sore-sore ketika dia belanja belanja di satu tempat di di shopping itu ada anak-anak kecil itu Papua. Bapak bagi roti kah? Wah saya ini mau kerja deh. Nah kita bagi dua saja sudah. Bagi kamu sebelah saya sebelah berangkat ya. Berangkat di inspektor tambang waktu itu tambang masih terbuka di Grasberg itu Pak Tahun berapa itu terjadi longsor? Maka dia mau datang ke tempat itu. Tapi dia nggak sadar tiba-tiba kok kayak ada belokin tangan saya belok sana serat sudah belok, berhenti sebentar, saya ngapain ya kok sini tiba-tiba masuk dari hati apa misalnya, ini semua kumpul karena di sana sebenarnya sana ada longsor tempat yang bakal dia tuju itu Masya Allah, ikhwan. ternyata Allah memberikan kasih sayang seperti itu, rahasianya hanya Allah yang tahu ada satu lagi, ada teman kami, ini bentuk kasih sayang Allah ajal tetap ajal, tapi ini bentuk kasih sayang Allah bahwa beliau ini adalah guru di sana, guru bagian pelatihan apa gitu kemudian di pagi itu di pagi itu kan ada akan ada kelas kemudian qadar Allah terjadi ya kejadian dia kemudian mau panggil orang dia keluar sebentar tiba-tiba ternyata sudah ada kejadian nah artinya apa ternyata Allah itu menyelamatkan berikan kasih sayang bapak-bapak itu baru kejadian dunia kejadian di akhirat hanya Allah yang tahu maka apa amalan kita untuk bisa selamat di dunia dan akhirat salah satunya bahwa kita punya rasa kasih sayang kepada siapapun kepada apapun maka hadis yang pertama yang diajarkan oleh 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 para ulama itu apa hadis musalsal bil awaliyah salah satunya bil mahabbah yang kedua hadis apa hadis tentang man la yarham la yurham orang yang tak punya kasih sayang tidak akan dikasih sayangi Allah Subhanahu wa taala nah jadi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian selanjutnya wasadisu daimun ma'ahu badanun Yang berikutnya orang-orang yang sampai kepada derajat muqarrabin kepada Allah, dia punya juhdun rasa payah dalam beragama ini ma'ahu badanun mutawadhi'un disertai besertanya itu badan yang mutawadhi', diri pribadi yang mutawadhi' yang 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 punya sifat rendah hati. Ikhwan yang beliakan Allah Mujahadah atau juhdun ini Akan rentan sekali menghantarkan orang Kalau tidak benar Kepada takjub pada diri sendiri Saya malam ini atau malam tadi Sudah zikir Zikir itu sampai 20 ribu kali La ilaha illallah la ilaha, Seperti itu Kemudian siang-siangnya ah, Cuma mak ini bayar zikirnya ustaz ini Hati-hati Hati-hati ya ikhwan Semalam saya sudah baca ini banyak. Tiba-tiba melihat, ah, bapak ini zikir malam betul kantuk. aku ini dari isyak sampai ke subuh dah ngantuk ngantuk. Rentan sekali. Maka yang bisa menyelamatkan itu salah satunya bahawa pribadi orang tersebut dia mutawatik. Dia yakin bahawa apapun amal solehnya pasti orang lain punya kebaikan yang mungkin bahkan jauh lebih baik daripada dirinya. Sekalipun jenis amal solehnya tidak sama dengan dirinya. Bapak-bapak, salah satu bentuk ketidakikhlasan kita ini seperti Saya sering membandingkan diri saya ketika di kelas dulu. Pokoknya kalau saya piket, saya nyapu kelas. Yang lain juga yang piket harus sama membersihkan kelas. Oh, enggak bisa. Kelas itu tidak akan bersih kalau ada satu ada yang nyapu. Yang kedua ada yang nyusun kursi. Yang ketiga ada yang nyiapkan kapur. Yang keempat yang menghapus papan tulis zaman dulu kan. Yang kelima ada ambil air. Itulah konsep ikhlas berbagi. Salah kalau saya katakan bahwa ikhlas saya itu saya kerja, saya nyapu. Semuanya harus nyapu. Tak selesai kelas itu tak bersih. Maka ikhlas Allah. Amal soleh yang kita lakukan boleh jadi sekarang kita kuatnya zikir. Jangan remehkan orang yang zikirnya biasa saja. Boleh jadi sedekahnya diam-diam luar biasa. Pak Haji ada berapa ini? Tolong sebut nama hamba Allah. Be. Tidak usah sebut nama fulan bin fulan. Nah, itu berarti hamba Allah. Itu orang tawaduknya Masya Allah. Dia bukan sedekah, dia ahli puasa. Dia tidak ahli puasa, hatinya selamat dari seudhan kepada orang. Maka orang-orang yang menyadari kebaikan orang lain itulah orang yang bertawaduk. Maka dia akan menghargai orang itu karena manusianya dan dia yakin setiap manusia pasti punya kebaikan sekalipun penjahat sekalipun. Buktinya apa? bapak kalau kita tanya. Coba kita pelembang nih Induk Juaro. Dak galak punya bini yang 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 basing-basingnya, Wanita yang kita anggap nakal, dia tak ingin anaknya sama seperti dirinya. Itu sudah kebaikan. Kadang kita yang kita lihat keburukannya. Oh, dasar wanita dak benar, dasar Juaro dasar ini. Lah ya ikhwan, Ketika kemampuan kita memandang kebaikan orang dengan kebaikannya, disitulah awal mulanya tawadu itu bermula berpangkal. Maka dikatakan ulama siapa yang tawadu? Ketika engkau duduk di tengah masyarakat, duduk di majlis, duduk di masjid, duduk di kelas, duduk atau berdiri di tengah kampanye orang banyak seperti kemarin misalnya, dia merasa Ya Allah, aku ini seperti semut di antara alam semesta yang besar ini. Sebelah kanan ini orang baik, sebelah kini orang baik, depan belakang orang baik, itulah orang-orang tawadu. Dia tidak mengakukan aku Tapi dia menimbulkan aku ini tidak akan muncul Kalau tidak akan engkau ya Allah Fulan bin Fulan tidak akan ada kecuali engkau ya Allah Berarti kami ini sama hambamu ya Allah Dan kalau itu hambamu pasti semuanya punya kebaikan yang engkau terima daripadanya Nah ini orang-orang tawaduk seperti itu Maka kalau ada orang punya juhdun mujahadah Masyakkah dalam beragama Kemudian dia punya beban yang luar biasa Kemudian selanjutnya dia bermujahadah dalam agama dengan amal-amal yang hebat tidak akan bisa selesai kecuali dengan badanun mutawadhi'un maka waqala sayyid syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu Sirrahu kullama jahatta nafsaka wa qatal tahabi sayfil mukhalafah ahya Allah ya khannibliakan Allah syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu <tuh> semirip-mirip yang disampaikan oleh Ibn Atayla Sakandari setiap kali engkau melawan dirimu dengan mujahadah nafsumu dengan mujahadah maka Allah itu semakin akan menghidupkan jiwamu yang sebenarnya maka dikatakan seperti ini dalam bahasa-bahasa Al-Hikam itu ketika ada dua kebaikan yang sama sementara kamu tidak punya orang yang untuk menasihati Juga kamu tidak punya pengetahuan tentang hal dua hal ini mana yang lebih utama. Maka yang ketiga yang bisa kamu minta ditanya adalah nafsumu. Misalnya bagaimana? Misalnya ada kebaikan yang seolah-olah sama pahalanya. Ketika ini mau berangkat silaturahim pada orang sakit. Ini mau berangkat ke majelis sholawatan. Nah, misalnya ya. Kita ini tidak punya ustad antara mengunjung orang sakit dengan solawatan mana yang lebih utama? nggak ada yang kita bisa tanya. Kemudian kita buka-buka hadis, nggak ketemu hadis yang mana yang utama. Maka kita tanyakan diri kita mana yang paling kita tidak mau lakukan, lakukan itu. Mana yang kita tidak mau lakukan, justru itu yang kita lakukan. Dan disitulah bentuk kebaikan yang besar tersimpan di situ. Solawatan kakek, apalagi biasanya kada, Allah raham Sayyidil Habib Mahdi bin Syahab, wah itu nasi minyak si kambing ini jok Yang masak ini masya Allah aslinya orang Arab mengunjungi orang sakit Nak ke toko Keluar duit datang kakek ketemu orang Merengek-rengek ayo sudah lah nah, Berangkat mengunjungi orang sakit di situ. Karena kenapa? Ketika kita salatan berarti di situ akan ada nafsu di situ. Maka saiful mukhalafah itu artinya kita lawan keinginan kita karena jiwa itu maksudnya karena nafsu kita pasti akan mengarahkan sesuatu yang enak bagi dirinya tetapi disitulah akan akan ada kalau kita tentang dirinya akan muncul kebaikan yang besar menyuruh orang sakit ini keluar duit buang waktu mungkin gak ketemu sama teman lewat nasi minyak gak makan kambing misalnya kambing guling sementara di sana makan kambing guling bisa ketemu teman-teman bisa ketawa-ketawa ah berarti kita pilih yang mana kita pilih berkunjung pada orang yang sakit dengan syarat Dua, kata ulama, satu kita tidak punya orang yang ditanya yang mumpuni di bidangnya. Yang kedua kita tidak punya pengetahuan antaranya. Maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika engkau lawankan dirimu dengan perkara yang engkau benci, maka jiwamu akan menjadi jiwa yang bersih. Seperti yang sering kami ilustrasikan contoh bahawa Al-marhum, al-alim, al-lama, -Al 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 syekh mutawalli sya'rawi. ketika beliau pulang dari salah satu seminar internasional itu beliau menyampaikan gagasan-gagasan yang hebat dan orang-orang Arab orang Mesir wabil khusus kalau sudah senang sama orang itu mobilnya itu bahkan itu oh masya Allah jadi hadang itu seperti menghadang selebriti astagfirullah kata beliau aduh udah nggak benar ini maksudnya rasa takjub mereka nih tak bagus untuk mereka juga tak bagus untuk hati saya kata Syekh Syarawi akhirnya beliau pulang dengan anak beliau bernama Syekh Sami Syarawi yang jadi sopirnya berhenti di satu tempat stop di sini di masjid yang kecil di Mesir situ. Lama ditunggu, anaknya cuma minggir saja. Kemudian, oh di sini minggir minggir kanan kalian sana. Maka kemudian ini bapak mana kok belum keluar keluar? Dita cari masjid loh nggak ada. Kirain sholat, ya, namanya ulama minta sholat apa hal, hal apa. Dicari cari kerasa keresek kerasa kresek dibuka pintu wc bapaknya syekh mutawil ulama besar sedang bersihkan jamban bersihkan wc. Abah, ini kan tugas sudah ada yang tukang bersihkan juga ini masjid bukan masjid kita kata beliau tadi orang sudah mengangkatku setinggi-tingginya maka itu berpotensi mem memunculkan sifat sombong maka aku hancurkan potensi itu dengan mengerikan sesuatu yang serendah-rendahnya yang aku tak suka jadi kita ini kalau kita gengsi untuk melakukan sesuatu selama itu masih baik lakukan itu maka disitulah jiwa kita akan terasa rasa sombong kita itu akan terhancurkan Wah, ustadz ini mah ada yang bersihkan jamban. Nah, bersihkan jamban sehingga pernah pada satu saat ada seorang ulama besar kemudian dia pengen wah ini anak saya ini harus ditatar dulu sama teman saya dibersihkan apa dibersihkan jiwanya ke pesantren bagaimana caranya sama temannya sang syekh ini yang punya pondok yang dititipkan anaknya anaknya itu disuruh bersihkan jamban wc dan kemudian kiai yang punya santri ini punya pondok ini dia sengaja nanti kalau dia bersihkan wc kamu ganggu dia bikin kotor apa kayak gitu sengaja sama kayak itu itu terus dibersihkan Ya Allah katanya. Tapi tetap dibersihkan selesai. Akhirnya kemudian apa? Kemudian disuruh ini anak nyapu halaman yang seluas seluas-luas itu. Kemudian kata kiai sama santri yang lain, bikin sampah banyak-banyak. Setelah dia nyapu. Jadi se dari pagi sampai petang itu kerjanya nyapu saja. Sampai satu saat maaf ya ini agak ketika itu membersihkan disuruh bawa apa? Disuruh bawa ya kotoran itu pakai ember. Kemudian sama teman-teman blok sengaja disenggol supaya. Dalam hati ya Allah salah saya apa tapi tetap dibersihkan itu. Nah kata itu, itu cuma berselang berapa? Cuma satu minggu. Kata Kiai yang punya pesantren, baliklah kamu, kamu sudah lulus. Ilmu kamu sudah banyak, kata Kiai. Tapi potensi hatimu besar itu yang bahaya, maka potensi ego yang besar itu kuhancurkan dengan cara itu. Maka pulanglah kamu karena kamu sudah sudah lulus insya Allah. Berarti wajar Syekhana Khalil Bangkalan Syekhana Khalil Bangkalan gurunya ulama Nusantara ini ada kiai seperti Hadratu Syekh Haji Hashim Ash'ari itu di Surabaya bersihkan kandang kuda saja ada kiai yang lain kamu tak boleh masuk pondok kecuali kamu kumpulkan orang untuk belajar apa itu dat apa datuknya atau kakeknya Cak Nun MHA Ainun Najib. Jadi semua itu yang potensi ada akunya besar dihancurkan sehancur-hancurnya dengan amalan-amalan yang bisa menghilangkan ego. Maka okay, ikhwan dimuliakan Allah. Ketika seseorang punya amalan khusus, jangan sampai amalan itu direcoki oleh setan. Kita lakukan sesuatu yang bisa menimbulkan kesadaran jiwa bahwa amalan kita itu tak seberapa dibandingkan amalan orang lain. Kita merasa hatam Quran sekian, bacalah kita bagaimana orang-orang terdahulu hatam Qurannya, bagaimana tiga hari sekali hatam Quran, yang tiga hari sekali hatam Quran, bagaimana imam Syafi'i, kalau Ramadan pagi sampai sore sekali hatam, kalau sore sampai ke besoknya pagi sekali hatam, maka sering melihat. Sirah orang-orang soleh dalam kebaikan kita akan malu, sehingga kita muncul belum seberapa amal soleh saya ini. Ya Allah, yang kedua, ketika kita sudah mungkin sudah tidak punya musuh lagi pada amal soleh, tidak punya saingan, maka kita akan menghargai orang-orang yang memilih jalan lain untuk melakukan kebaikan. Itu pasti akan menjadi penyelamat dari amal soleh kita. Jangan sampai direcoki sifat takjub yang bisa dilawan dengan sifat tawa. Kemudian selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tawadhu wa jalisul masakina takunu min kibari ahli Allah wa takhruju minal kibri. Rasulullah bersabda Tawadulah kalian, duduklah bersama orang-orang miskin, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang kekasih Allah yang besar dan kalian diselamatkan dari sifat kesombongan. Bapak-bapak dalam satu makalah nasihat di sini juga dinyatakan barang siapa yang terbiasa duduk dengan para penguasa maka muncul sifat sombong pengennya dilayani terus duduk sama penguasa datangnya misalnya lagi bagaimanapun ada koridor pengawal kemudian kalau masuk VIP, karpet merah terbiasa kita seperti itu walaupun kita bukan raja kita oh aku ini kawannya raja kawannya bos mano ah, minta fasilitas ujung-ujungnya ada tidak banyak tak usah ceritakan banyak oknum tapi saking berbahaya Barang siapa yang duduk biasa duduk dengan lawan jenis akan besar syahwatnya. Yang biasa duduk dengan anak-anak yang muncul adalah sifat kekanak-kanakannya. Tapi duduk bersama fuqara dan masakin sabda Rasulullah maka yang muncul itu rasa syukur kehadirat Allah. Kemudian muncul sifat tawadhu karena kenapa? Karena betapa di sebalik kekurangan mereka muncul kehebatannya, Pak. Kita ini jam 5 sampai jam 5 enggak makan, mungkin sudah melingkar perut kita. Sementara ada orang jam 5 sampai jam 5 berikutnya belum makan-makan masih kuat aja kerja. Ya jadi supaya kita ini ini cerita saja Pak. Jadi bahwa kita ini kan rasa capek kalau cuti itu aduh capeknya dari Papua ke Palembang 5-6 jam capek. Tapi ada teman-teman itu tinggal di mana? Di Walesi, di Wamena, sebelah sana gunung. Bapak kami ini kalau cuti ini jalan itu jalan tuh 3 hari 3 malam Bapak. Jalan kaki 3 hari 3 malam. Silakan Pak. Menunjukkan apa? di sebalik kekurangan orang tuh pasti akan ada kelebihannya. Kita ini kan apa yang kita tak punya, kalau kita ini sudah hidupnya mapan, enak, apa yang kita tak punya kadang-kadang ketahanan fisik dan itu dimulai, dimiliki oleh orang-orang yang di bawah kita. Bapak-bapak, betapa hebatnya para kuli panggul itu. Kuli panggul yang bawa bawang, bawa beras itu di 16 silir. Itu. Kemudian mereka bisa mengangkat sehari di total bisa ratusan kilo. Hanya dengan modal nasi bungkus 10 ribuan, mbak. Sementara kita oh mengadu-ngadu kepada Allah Ya lauknya cuma segini Habis itu kita kisah kalah dengan keadaan Berarti kalau kita sering duduk dengan fukorok dan masakin Selain muncul rasa syukur Muncul betapa hebatnya mereka itu Aku tak bisa seperti mereka Orang-orang fukorok, masakin misalnya Bisa mereka hidup Dengan hidup dengan nganging nyamuk Yang tiap tiap saat itu menyerang telinga Sementara kita kadang dengan segala fasilitas Bahkan tidur kita pun, kita pun tak nyenyak Di situ berarti kita kalah maka, akan muncul tawaduk mengakui kehebatan orang lain. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa anapa? Kita bisa indahkan bersama, kita kerjakan. Mudah-mudahan kita menapak kepada orang-orang yang diridhai dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Usikum nafsi bittaqwallah. Mari kita tutup dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارئ في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من, علي من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم بارك لنا في رجاب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوه القران واحفظنا يا ربنا من الذنوب والأثى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كفرة المجلس سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك أتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.